ada pun nafsu tu tak ada akal kena pada binatang. Kama dia kita manusia dua duk milik. Nafsu lagi, akal lagi, dua. Malaikat ada akal saja. Dia tak ada nafsu. Binatang tak ada ada nafsu, tak ada akal. Kita ni ada nafsu lagi, ada akal. Akal ni maksud orang panggil tepat hot wewi, ego yang paling besar. Sebab tu kalau kita tak pandai jaga dia, masuk dosa yang paling besar. Sebab kuliah yang ni wajib kita kena jaga agama, wajib kita kena jaga akal, wajib kita kena jaga kotoran ni, dan wajib kita kena jaga maruah, dan wajib kita kena jaga apa nama ni, harta dan diri. Maka akal ni separuh yang kita kena jaga, wajib sabit kena jaga, jangan penuh akal, jangan ngena akal, nah, janganlah membuat rosak ke akal, wajib kita kena jaga. Lepas tiba tu hewi kita akal ni sebagai lapu perita untuk kita suluh, hak mana jalan lagi ke syurga, hak mana jalan lagi ke akhirat. Lepas tu tu hewi akal kita tu pula dah ramah dah manusia tu ada akal dah. Pah ya biarkan kita boleh kita beribadat bekal untuk makil pada mati. Nak kata banyak mana Islam dah, imej ada dah, akal ada dah, tapi tak semaya. Ha, belana bukan kita kata anak-anak tu imej sendiri pun ada, anak tu otik ada. Eh, bukan anak ustaz ada, tak ada kira anak utama dahlah. Tak leh semaya, dia tak leh semaya sebutir, tak ada kena kecek dah kan ni. Nah, sebab semayan ni orang panggil apa nama, tak ada hari jalan nak tinggal dia. Puasa dia jalan lagi. Faman kana marid faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa-siapa dia ada sakit dan siapa-siapa dia ada sapi. Nah, kama dia tinggal dengan sebab dia sakit gigi, dengan sebab dia sakit perut, dia pergi sapi, pergi hajai, pergi pukit, dia boleh tinggal puasa. Ada gapo, tak ada dosa gapo boleh tinggal. Sarok mutarakhus bimudah kepada kita. Tapi dalam keadaan yang bimudah pada kita, faiddatun min ayamin ukhra, bila kita kelik sampai esok hari lepas pada raya ni kena qada. Bila kita segar hak kita tinggal sakit kena qada bila lah berapa hari itu. Tapi dengan buku semaya, tak ada bagi hari tinggal, tak ada. Tak ada kecuali hak sarok bui, hak boleh jamuk takdeng, jamuk takhir tu. Bila kita left sampai harus boleh kita jamak satu waktu boleh sembahyang dua. Hari maya ngorik lewat waktu, isya sembahyang waktu ngorik, jamak takdim. Sembahyang ngorik lewat waktu isya, nama jamak takhir. Padahal hak 4 rakaat tu pula. Nah, wak dua boleh pula dah. Tu ya wis kok datulah. Nak tinggal tak boleh sama sekali. Tak kuasa sendiri, boleh duduk. Tak boleh duduk, semaya lebar. Tak kuasa lebar, kita semaya letelteh. Tak kuasa letelteh, nah, semaya kelupuk mata. Tak kuasa kelupuk mata, semaya melalui hati. Tak ada rekam, nak boleh tinggal tak ada rekam. Pas semaya ini pula dah, kita tahu lepas panah-panah. Nabi pergi timur seolah dengar Tuhan sendiri. Dua belah tangis seolah pergi jumpa dengan Tuhan, terima ibadat semaya. Kalau kita kira lah ni 1443 tahun. Tu umur semaya. Ngikutlah kitab Kifayatul Muhtad. Sebelum daripada Nabi pergi Madinah setahun berlaku Isra Mikraj. Pahala ni 1442. Arti semaya 1443 tahun. Tu umur dia. Ada pun umur puasa, umur zakat. Nabi pergi ke Madinah masuk tahun yang kedua. Tu hai berlaku Jibril royak ke Nabi Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Nak masuk tahun yang kedua. Mari fardu pada bulan Syaban, bulan-bulan lain lah. Ada pun semaya, semaya di Kota Mekah. Pak bukan ambil di bombing. Ambil di Hadratul Kursi. Lepas daripada Mustawa satu tangga lagi dikatakan Aras. Tuhan tajalli wi Nabi Muhammad nampak zat dia. Yang tak ada-ada oleh muka bumi dunia ni malaikat Nabi Muhammad sore. Padahal Tuhan ni kullu maujudin yasihu ayyura. Tiap-tiap benda yang ada bahawa sah kita diboleh lihat. Tapi tak mesti
God Tuhan ya ada tengok, malaikat ya ada, tapi sah tak kita tengok? Sah ditengok tapi mesti tak mesti boleh tengok. Tak apa. Angin benda ada tapi tak mesti boleh tengok. Tuhan ya ada tapi mesti bukan boleh tengok. Allah Taala wi kepada Nabi Muhammad sore. Sabik Nabi Muhammad ni bayi, hak dia pratat cai tisut. Hak pun cai tisut naik ciwit 93 tahun. Nabi Muhammad duduk dalam dunia ni 93 tahun. Hak dia mujur sekali malam Isra Mikraj. Sebab Allah Taala tajalli wi napa zat. Ni umur Nabi 93 tahun yang duduk dalam dunia. Ni Nabi Muhammad hak dia pratat cai tisut. Hak pun cai tisut. Nabi Muhammad kita hak mujur sekali, kita pun cai sekali adalah umur kita hari beranak Nabi. Tuhai hatta Nabi ke dalam dunia ni, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin atawakafatan lin nasi wa basira wan nazira. Jadi hak kita pun cai sekali hatta Nabi ke dalam dunia ni. Ni kita sebab dengan Nabi Muhammad kita kena serga neraka. Sebab dengan Nabi Muhammad kita kena pula pahala dosa. Sebab dengan Nabi Muhammad kita kena pula tuan makhluk ni nama Allah. Kata ada Nabi Muhammad bayi, tak ada jalan dah nak kena. Ha, sebab kita kena mujur terima kasih dengan Nabi Muhammad. Tak lain tak bukan kita kena banyak selawat Nabi. Cara kita nak hubung dengan Nabi Muhammad, kita selawatlah dia. Selawatlah dia dah. Ha, kuih-kuih selawat mereka panok tak apa. Sallallahu alaihi. Itu yang panok sekali. Sallallahu ala Muhammad. Ha, tu tinggi sikit. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Tu tinggi sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinin fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabak wal nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbih haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bayi ingatlah selawat ni. Dok lagi dah, we ingatlah. Ngikut dengan Syekh Daud dah sebut dalam kitab dia lah. Pasal rojok lah kitab yang Natu Talibin. Siapa baca selawat ni sekali umur hidup, mati dalam imej jauh pada neraka. Kalau tak clear lagi, tak ada arah dah. Kita dah takut dua ni, abang ni. Takut mati cabut imej, takut mati dalam neraka. Pasal Daud dia kata bila membaca selawat ni sekali umur hidup, banyak tak kena berkecek. Mun akan lepas daripada neraka, lagi pula mutus mati dalam imej. Ni ibu bapa dah kita pisahlah baca we ingat selawat ni. Selawat ku siap banyak. Kau ni setengah daripada selawat tu sifat, selawat tu darai, selawat tu apa nama lum lato aurat, selawat tu we ali banyak selawat. Tapi kita ambil hak mudah, ku siap ya paling besarnya fadilat dia. Parama-rama ni banyak lagi tak ingat ni baca dia. Allah, tengok tu boleh main. Nah, hakama dia daripada tu nak royak katanya hak Nabi mujur sekali kerana Tuhan tajalli. Kita tak dapat boleh tengok di atas dunia. Hatta Nabi Musa minta nak tengok kau Tuhan. Tuhan suruh paling kau depan bukit-bukit pecah. Tak uri, sekadar boleh kecek. Nabi ni pau naik pada Siratul Muntaha, kepada Mustawa, sapalah kepada siapa kepada Hadratul Kursi di arah Tuhan tajalli Nabi sujud. Jangan dia pergi kata Tuhan duduk situ. Dia duk gambar lepala back to bukit belakang dek tu. Duk gambar gawe boleh. Gawe nama Fatimah ung hidup macam. Tilalak ada dua putih. Eh moleknya kalau boleh tak aku Fatimah. Ha. Tu setel tu. Saya duk bergaduh dengan Fatimah. Ngaji mata jemiyuh dulu ingat. Ingat lagi. Ha ni Fatimah dah. Mata bino kok mana lagi mata izin lagi. Banyak mata lagi tu. Belah dah tengok mata Fatimah pun. Dah okay. Tengok babo dia ni. Mudah aling tengok tu. Memang no orang okay, aling muda dekat. Ha kita ingat we tiru baba kita atik. Kada mai Fatimah Raqiyah lepas lo tak lama. Kakak bunyi tai. Nong dia yang ka. Yang ka. Kita pipi ko kita makan nong. Ada yang le lupa dah tarikh si mausu. Lupa dah tarikh mutada ko ba lupa bi. Nya mai go ni ngaptino yang mudah na ngaptino ni. Dekat yang mudah lupa benar. Ha, baiklah wala bagaimana we kita kata bahawa Allah Taala buka tajalli kita tak ada tak dunia ni. Tapi bila kita klik ke akhirat esok
lillazina amanu husna wa ziyadah. Al ayah Tuhan kata aku duk cedek orang beriman. Cedek apa? Husna, husna makna syurga. Kitab si ayil al jannah syurga. Duk cedek dah kita orang beriman syurga duk ada siap dah. Lepas tu waziyadah kalau ia lebih pada syurga lagi. Sini Ibnu Abbas tafsir kata apa? Lehak zat Tuhan dalam syurga. Syurga ni tak ada dah kalau yang nah, ya sedap sekali nikmat atas dunia akhirat syurga. Fiha ma tastahihil anfus. Di dalam syurga ni benda yang dipujuk oleh hawa nafsu adalah kelaku. Dok nok gapo nabu. Adoh bih. Terasa iPhone ada. Benda ni tak boleh pakai ya mahal 40,000. Okay, terasa iPhone lagi wah tamah tawah tamah wah dokong wah dia kawin betina jangok ulu adoh habih. Lah syurga ikut. Barang dipujuk oleh hawa nafsu sampai buku semaya sekat dunia ya. Nak semaya-semaya ni terawih tak hanya hari dah ni. Lasak lah belah-belah. Bila bang pejam mata masuk dalam syurga tak kena semaya, mai milau kan lamat. Sintut kau mai milau, tak ada dah. Ni ngamang-ngamang rajin tinggal puasa dak dah. Oh, tinggal puasa jadi tak pakai. Ha tu nak royak wei. Ada lagi bangku tujuh. Kau jangan mai bodoh pun ada aku tujuh. Untuk pakai bangku tujuh ada yang leh tu. Yang mengapa aku buat? Nah, mana nak ayat katanya? Di antara apa nama ni? Syurga ni benda dipujuk oleh hawa nafsu. Siapa bini sebut lagi tak Dawatul Islamiyah? 12,100 orang bini. Lah ni nak bini dua tu pun tak ada sorang sebut ramai-ramai ni. Termasuk bayi tak ada leh. Sedang kacil lah bayi tarak dah. Lelah pun mari dah. Okey, tok kotik pun tak ada dua ama pun dak beling pun dak sana dak bini langsung sore hembuk. Dok laisuk gitu ya. Okey, hatu nak royak apa tapi kena bini we tak bini teruk. An-nikah husnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah Nabi kata sunnahku. Nah, siapa dia tak beramal dengan sunnahku bukan golongan aku. Pas tak ada dah satu sunnah yang benar hak sedap cocok dengan nafsu, nikah. Maya tahajud satu sunnah Nabi. Puasa bulan Syaban ni sunnah Nabi. Nabi tak pernah tinggal kata Ummi Salamah. Aku tak pernah tengok Rasulullah puasa yang cukup sebulan. Nah, lain pada bulan Syaban. Bapa duk riadah, duk hajah-hajah. Kita tak saya buat lagi ke? Bayi pagi dah. Ali buat ubah lagi dah ke? Nanti ini pun sampai esok lusa ni. Parajak mari pun, komis mari pun pelak dah. Komis raja mare puasa komis sehari taukat khobsit apa nah khobsit dengan 60 bulan kalau kira tahu 5 tahun panak ambil mano amal fisik pun mak Nabi Muhammad tak ada dah be pak kita bukan umur duk panjang 60 70 Nabi kata pai bukan pai narati wak pai alam barzah ha kalau pai kuntik lain pai mekak khobsit pi khobsit pi pai leh Nabi kata bukan pai mekak pai alam barzah. Ha dia apa alam barzah padahlah marabbuka ha tu dia ha boleh pedas selalu pun mairu atok tunggu ya tak kerencai dah ya sifat malaikat dengan manusia ya tak sama be Tuhan jadi daripada nur kita jadi pada tanah ya tak mai tak makan tak minum tak bini lagi tak beranak. Kita bini lagi, beranak lagi, motong lagi, payabang keru. Ya tak ada sore habuk malaikat jadi payabang. Cuba kita tengok di apa ramang, tak ada. Bakok tak ada jadi naipad, kata naipad, Jibril. Tak ada. Ada. Ya hijau dia, tak makan, tak minum. Hijau dia, doa amal dengan Allah. Hijau dia, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Tu hijau dia. Lepas tu, you nak kerencai mana? Tak kerencai dah. Nah, tak boleh jawab kau. Boom. Wan man nabiyuka numairu cing cing. Boom. Noyak widit. Tak sungguh. Teh. Ambil kena jawab. Dia kita ngaji tak ada apa. Pada semaya. Mari ikut kepala. Mari ikut kepala semaya kata. Ya Allah. Jamukan aku. Mutasah marilah. Ikut kepala aku ni. Aku duduk sujud tu. Hasil yang malam. Aku dah takut sini dah ni. Semaya boleh jadi hujah. Jamukan aku.
Ha, pamari ikut kane pula. Kane kata ya audiam kanake. Tosoh masuklah boleh lekani aku ni. Apa tu? Kerana aku nyo duk sedekah sikit banyak, jariah fakir miskin, dan fi sabilillah sikit banyak duk sedekah tu, aku duk takut sini dah ni. Mari ikut kaki pula. Si pen nak masuk tanya. Kaki kata ya muka nake. Tosoh masuklah ikut kaki ambo ni. Ambo duk dengar orang ngajar jalan dengan kaki ni. Mari jemaah masjid duk takut sini dah ni. Sebab mari jalan soso ni biar banyak yawi. Ma min muta'allimin wa mustami'in. Nah, yamsi ila babil ilmi. Tidak ada orang menutup tikitak potok pakai duk pondok ni. Dan tidak ada orang yang mendengar orang mengajar ceramah pun baik, mengajar pun baik, dan sarah pun baik. Kita jalan nyok 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 nyok. Nah, illa katabalahu malaikat ditulis baginyo ibadatan sanatin, satu ibadat setahun tapak kaki. Bikulli qadamin, tiap-tiap tapak kaki kita duk jakah, nak mari dengar orang mengajar, nak mari dengar orang ceramah, katabalahu ibadatan sanatin. Nasyaya adalah tulis baginyo satu tapak ibadat setahun. Nah, pak ambil umur bayi mai sini berapa tapak? Bila ada bayi? Tak bila dah. Tak apa, tak usah bila. Malaikat dah bila dah. Tak usah dah bila lah. Tak usah dah bila. Malaikat siap-siap dah. Inna alaikum lahafizin. Sesungguhnya di atas kamu tu ada orang duk jaga. Apa nama? Dah. Ceroboh pracaun Allah. Ceroboh tak akan gaji ni. Duk jaga. Ikhlas amalaka. Ikhlas amalaka. Fa inna rakiba basirun. Basirun. Tu yang kata muak amal ikhlas lah. Nabi kata. Mua amalah jadi bersih, jadi cuci, jadi bersih. Fa innar raqiba, kana sungguhnya raqib ni. Aduh, basirun sangat cerah, mata gelap tu ya sangat cerah. Cerah pada leperuk. Kita ingat gapo leperuk ya tahu be. Tu hewi dia tahu. Cerah cerah mata gelap tu ya saisit tu kena cerah. Sabik kita wa amal atas tunjuk demo, wa amal atas sedek bangga, wa amal tak ada berasa kata kita banyak. Sebab malaikat tahu dah. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Kiraman mana? Yang melio. Tak makan suak, tak makan karung, tak makan kecik. Kita lah ni tak boleh kira tengok piye boleh. Piye bilih apa? Butir putih soto ke apa. Lelek hak 300, teh di hak 5 nyace. Mudah makan karung, malaikat ada. Asahlah kalau gitu lagu tulah ya lamu nama tafalun kiraman katibin duk catat dak uradu ya lamu nama tafalun ya tahu belaka bagi kita buat gapo ni malaikat. Oh tu hawi clear dah. Ah tu baik. Kemudian pada tu kita mesti katanya dah kita ni Allah Taala pewa ko model lagi pada tahun ni dak ada bulan Syaban. Syaban ambil pada syarifah yang mulia pada bulan ni. Syat ain ambil pada ulwa mana ketinggian. Bo ambil pada barun mana kebajikan. Alih al-lafatullah. Allah Ta'ala menjinuk kita pada bulan ini. Tak hijau nombor siap. Nun adalah nurullah. Cahaya daripada Allah Ta'ala. Jadi bulan Syaban ni raya Allah Ta'ala. Nak raya katanya. Apa nama ni? Nak raya kata. Nama dia tu pada dah. Bulan Syaban lebih apa? Lebih kerananya adalah Nabi kita berlaku Isra Mikraj. Sahabat lebih bulan Syaban. Lebih pada bulan Rajab. Bulan Syaban gapo ya lebih kerana ada satu malam, malam ni 10 Syaban. Bila kalau kita ngikut takwin malam Senin ni. Japlak nama malam Senin ni 300 pitu rahmat. Kecek kapo kita Allah Taala bukan nelong. Eh bayah weh dia bukan nelong, kita tak beli lagi teruklah be. 300 pitu rahmat pada malam malam ni 10 Syaban. Siapa tu hai tanyo? Nah, minta mu nak minta gapo? Nak minta ampun ke ampun? Nak minta ta nak minta apa nama istighfar aku istighfar ampun dosamu. Nak minta kaya wi kaya, ikut minta. Tuhan nak bui berlaku pada malam yang nelong dah. Sampai Nabi siapa sujud Aisyah tukang mati. Lama sujud. Dok bokok sujud pada malam 10 Syaban. Siapa Aisyah gi ambil kain, si pergi tudung, gi tepuh di kaki Nabi denyuk. Bau Nabi Allahu Akbar. Allah bau takbir. Kita orang kan Nabi sujud. Sembahyang lama. Aku tu yang baca lah maya. Pasal gua nak masuk dulu. Pasal gua pok dah kita tak apa. Polong we kita dulu we. Ni serga Allah Taala. Al jannatu dah bermula serga ni lil muti'i bagi orang taat.
Nah, ada pun an-naru lil maksiyah. Lil maksiyati. Neraka ni bagi orang neraka tu. Hey. Pas maya ni setengah daripada kita taat kepada Allah. Patuh kepada Allah. Apabila kita patuh dah, kita semaya wi molek lah. Ni baca tahiyat atas napa? At-tahiyatu barakatuh wa tayyibatu lillah. Assalamualaikum Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam. La ilaha Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Banyaklah semaya lagu tu. Semaya lagu tu kok pendek kata sia-sia lah. Sampai Nabi katakan min qaimin. Banyaklah orang semaya. Nabi kata lah ni duk semaya belakang dah. Tapi semaya dia tu hazuhu illa ta'budu wan nasabu. Boleh ke apa? Penat dengan letih dia. Nah, wan nasabu apa ta'budu ta'budu wan nasabu. Boleh letih dia penat ya. Apa tu? Karena kita semaya tak kena, semaya tak betul. Semaya tak kena dengan cara-cara hak Nabi. Nah, tahiyat tengok baca senapa. Pas tahiyat yang ambil mana ni? Di Suratul Muntaha. Di langit yang kelapa, kalau kecil langit kelapa, tangga yang kelapa. Nabi naik langit, yang pertama jumpa dengan Nabi Adam, yang kedua jumpa dengan Nabi Isa dan Yahya, yang ketiga jumpa Nabi Yusuf. Yang keempatnya jumpa dengan Nabi Harun, yang kelima Nabi Idris, yang kelima Nabi Harun, yang keempat Idris. Yang kelima Nabi Musa, yang kena Nabi yang kelima Nabi Harun, yang kena Nabi Musa, yang ketujuh Nabi Ibrahim. Nabi sudah ziarah neraka, tengok syurga. Nabi naik satu lagi Siratul Muntaha. Pak jawab kepada Jibril kata Muhammad, kita dua becek sinilah. Maka jawab kepada Muhammad kata sepatut ko Jibril nak tinggal ambo di sini. Jok daripada bawah sampai ke sini tak ada becek lagi. Jawab kepada Jibril kata ya Muhammad minta maaf lah. Kalau sekiranya ambo kalau pergi lagi bakar jadi abu. Anta wa rabbuka mengatu hemu dah. Kama dia lepas pada tu, sipai Nabi nak naik. Tengah katanya, beri kata ke Nabi Muhammad. Ya Muhammad, sama taruh kita nak becek dua ni. Minta lah Muhammad turut dulu Jibril sebentar nak baca. Maka Jibril baca baik. At-tahiyyatu lillah. Jibril baca. Pas Nabi Muhammad baca, turut Jibril. At-tahiyyatu lillah. Nabi baca. Sudah Nabi baca tu hai jawab. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu hai jawab. Sudah tu hai jawab. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Tu Nabi jawab. Sudah Nabi jawab. Segala malaikat tujuh lapis langit, segala malaikat tujuh lapis bumi jawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sambil kata tahiyat ni bukan ambil Mekah, bukan ambil di Madinah, bukan ambil di Bakok, bukan ambil di Malaysia, ambil di Siratul Muntaha. Nabi dia ambil kam ni buat baca la tahiyat awal tahiyat akhir. Pak kita baca tak ada cerma langsung tes napa atah yang batu kata teman-teman. Assalamualaikum Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa alaihi wasallam. Asyhadu la ilaha illallah wa sallallahu Muhammad rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa dah banyaklah orang okay, baca lagu tu dah. Oh tak ada arahlah dah babol dia. Napa ni tak ngaji ya? Ada ngaji mano idere mano panjang mano pandok. Mano tu jauh dah. Semaya jok kecil siapa kau jadi orang tua umur 80 at-tahiyatu ni makna apa tak tahu. Tak ada nak beki dak lah ha. Supaya orang kau hamba tu pian sepuh sabar duk baca ku Allah nak tahu. Nak tak tak depan aku nak pisah weh nak baca Yasin atik weh. Muka tak boleh baca Yasin baca ku Allah. Tak boleh baca ku Allah gak ngatik. Tak boleh ngatik baca bismillah. Dia tak boleh bismillah buat praktik Thailand sini. Tak ada lah babo li no ayak we teruk orang kau korek tak tahu. Apa ada korek boleh kau konyo. Baca Yasin pun tak leh. Nah, ku Allah pun tak leh, ngatik pun tak leh, bismillah pun tak reti. Wak prate tai lah. Pukul 8 pagi pun nempel. Hak tu dah wak somo. Nah, no ayak we dah teruk dapat tahu tu. Pas dah baca ku Allah ke sana. Okey baca Yasin gege. Nak tek ku Allah tu. Kalau seorang itu tak aktif walau punya pelek. Wallahu ala Allah ta'ala. Ngatik dia punya tu. Ngatik punya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. Lambat dia boleh masuk segar bagi kena tangga tu.
Ya kalau bunyi lele, ya tak ada lah kurak kita. Pada macam alif lam, itu dua kali sarung orang yatim. Apa dah? Tak alif mak ke apa dah? Alif lam, mak. Udah ni pun tak reti parak mama. Mak, mak lazin harfi musakkal. Kena tiga. Tiga panggil mak lama dengan dia. Lazin mesti tak kurang tak lebih. Kurang panggil tiga alif. Dah musakkal apa harfi musakkal harah yang diberat. Lam. Ah tu dia panggil. Lepas tu mim. Ha tu mak lazin harfi mukhaffaf pula. Tiga juga ringi. Pagi tadi baca mim pandak. Alif lam min. Ha tu mim pandak mim juga kedah tu. 20 kok makuk tu. Apa dah bagi? Kalau bercampur 30. Ah, sabitlah Nabi pun ada buku yang katanya Rabbakaril Quran wal Quran yang anhu. Banyaklah orang ngaji Quran, tapi Quran supahlah anak ya semula pula. Bapa tu kan kita baca tak kena. Supah semaya sana kan min qaimin, berapa banyak orang semaya. Tapi hazuhu habu semaya dia tak ada boleh apa. Kalau boleh ke illa apa nama? Ta'abudu wan nasabu. Boleh letih dengan penat ya. Penat juga rokok naik ke mari tu. Boleh tu ada pahala tak ada. Apa semaya baik saat ni? At-tahiyatul mubah. At-tahiyat tak sah tak ada dah. At-tahiyat. At-tahiyat. Pajang dia perenyek kuat. Takut tu baik kita. At-tahiyat pun ada. Ya makrak haya dia tengah lekum ya. Tepat bagi zuhir dia batin. Kedan. Antara zuhir dengan batin. Tadi tak kecek bab puasa tak masuk lagi. Waduh kurwa lah ni. Kurwa deh. Ah pukul kurwa padang agama. Pukul kurwa dia modok kita kelik dengan beleng ya. Ha tu ha makrak duk tengah legum tu. Ha ya duk kali dengan i, alis kali dengan ho, ring sekali dengan kha. Tu orang pemal makrak halqi orang panggil. Nah, ha tu kena ngaji juga tajwid pun alat jangok Quran. Tajwid bab gapo kita ngaji surah? Dek. Bab gapo dah? Bab taf taf jawada yujawidu tajwid ba fa'ala fa'ilu taf ilan mana alat janguk Quran ni tu kita janguk mana boleh tengok orang tidur sebaik kakak janguk lecu dua botol lecu patu bedok lagi patu maskara lagi sebaik timai-timai boleh 5 kilo setengah alat janguk. Allah hati ni mulai lah kok cekuah tak ada wak kok lain ha tu nak royak alat janguk tapi janguk Quran dah. Jangan semaya? Tak. Tengok Nabi kata ni. Nabi kata ada sobat kita tanya dia. Ayil mu'minuna akiyasu. Yang mana kau Rasulullah orang cerdik? Ha, jadi kita tanya. Nabi sobat kita tanya. Kita bila orang cerdik, orang cuk PhD, doktor. Orang cuk naipad, cuk wisawat. Ni orang cerdik. Cerdik nipu, negon haid lagi banget. Tu segi kita bila. Nabi dia bila orang cerdik, bila sobat tanya lagu tu. Qala aksaruhum zikran lil mauti. Orang yang terlebih banyak sebut ingat mati. Ni Nabi bila orang cerdik. Kalau kita sebut ke mati lebih banyak, ingat mati banyak, ia beranak tu baik tiga perkara. Ya tamo dia beranak nak banyak amal ibadat. Apa kita nak mati dah, nak mati tak berasa kat dah. Pada tak banyak amal ibadat ni apa lagi dah. Ha ni tu baik kacau nak banyak ni. Tambah-tambah boleh sabam ni. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, apa boleh dah. Ha ni baca ni ada sebut setengah katanya katabalahu ibadatan alfan sanatin. Siapa dia pergi baca ha ni dalam bulan Syaban? Nasya Allah Taala tulis buat amal ibadat 1000 tahun, 1000 pi. Ulu kalau kita tak buat lagi tak baca lagi kok belalah hadis tak gagah mana pun lah pada kita dok kecek haji sihir kaji nayu tai ku nak main baik kecek honing ha tu kecek honing lalu la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishin lahuddin walau karihal kafirun wi banyak honing siapa ada sebut kata balahu ibadatan alfan sanatin nasyaya tulis ibadat 1000 tahun bayi baca berkali dah. Tak lagi dah. Paham nak mulai esok lah. Kalau nak ingat. Ingat dah dah ke? Alulah. Ya jamaah ini. Lah. Mujur bila buat surat dah. Oh. Ya tu. Paham boleh rajak mah kan?
Astaghfirullah azal jalal wal ikram min jami'i zunubi wal asam. Kui boleh 1000 kali boleh rajak marang. Ada setengah salafus soleh kata mun akas selamat jemaat siratal mustaqim seperti lak nyama. Allah berutunya bewe nak royak we dek-dek bacalah. Pas retak ni sebutlah kita hadis gak panjang 3000 tahun. Nah hai kau ni 1000 betul 1000 turun 1000 apinya Allah di bawah. Lu api. Pas malaikat dua sahur ni jatuh cep. Cep ikut kena cabut pala yang hidup kelik. Pas tajam lebih pada pedai, halus lebih pada rambut. Nak jalan lagu mana? Cuba kita fikir sebentar. Pas benda ni cerah kena berlaku di akhirat esok. Innal mauta haqqun wa anna nuzulal qabri haqqun wa anna su'ala munkarin wa nafirin fi haqq wa annal ba'sa haqqun wa annal hisaba haqqun wa annal mizana haqqun wa annas sirata haqqun. Tok kata le dalam kita dok ngajak orang mati mana peringat orang mati dalam apa nama telkin tok kata tu. Ha deh halus daripada rambut tajam daripada pedih. Pak baca ni 1000 kali setengah katanya mu akan selamat jalan jemaah teh supaya kilat nyama pop pian pasal sana dah. Bayi nak betul dah. Yo apa kelas semua, milenial kelas semua. Kelas yatamo supaya kilat nyama, pok kelik mata. Kelas lama dua supaya dengan angin betik beliau, piok 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 piok. Kelas lama tiga supaya kuda yang derah. Kelas lama empat supaya orang hunga badu derah. Kelas lima jalan kaki. Kelas yang ni ngakak. Yang tujuh ngesong. Lah kita nak ana tujuh perkara ni. Oh, ngesok boleh padahlah. Tadi api selalu dah. Jalan tadi api dah. Di sini sampai orang kafir minta peracur jadi tanah ni. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kata orang kafir pada tika nak jalan tak jumpa tak sirak. Nah, yaqulul kafir yaqul wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Hei Tuhan, mudah-mudahan aku lah mu peracur aku jadi tanah semula lah. Ni orang kafir toron kau tu hai tapi tu hewi ke dak sebab ia habis gamuk dah nak jalan lagu mana no. Api duk bawa tajam lebih pada pedih halus pada rambut perjalanan 3000 tahun tu panggil kita baca astaghfirullah hazal jalal wal ikram min jami'i dzunubi wal asam tu akan pada istighfar boleh kita baca sebab Nabi kata boleh rajak lagu mana dah rajak apa nama istighfaru rajak al istighfaru li ummati rajak syahrul istighfaru li ummati rajak ni adalah istighfar bagi umatku boleh rajak ni boleh minta ampun boleh apa ya tot bagi umatku akasaru fihi al istighfaru oleh demaki itu hei para-para sahabatku ni banyaklah ucap istighfar dalam bulan rajak. Nah kita lucu dah tu. Lucu. Sabit Selina Ali kata, siapa dia ucap istighfar bulan rajak 70 kali pagi, 7 kali paling ketat, haram dengan aku nak makan. Ya kita ya kena duduk back ni. Dah duduk dengan awak amal dah. Dah amal dah. Taruh tu pakai tak apa, tak beramal duduk ngaji. Kita orang tua nak makan pok lah dah. Ngaji pun nak buat amal. Walaupun hadis tak ada gagah mana pun. Fadha'il amal tu boleh. Cara kita nak buat amal. Apa tak? Hak tu hak boleh rajak. Hak boleh rajak. Pernah royak ciridik sana sekali lagi. Orang ciridik Nabi kata. Qala aksaruhum zikran lil mauti. Orang yang banyak sebut kau mati. Nabi kata. Pasal lagi. Orang ciridik soal lagi. Wa ahsanuhum lima ba'da usti'dadan. Orang dah apa nama ni wa ahsanu orang terlebih janguk amal dia yo nak makan lepas pada mati dua ni hak cerdik bayi pak kita cek sendiri hari-hari kita banyak dak kita sebut kau mati kalau kita tak sebut cek kita bodoh dah sebab orang sebut kau mati so dia nak banyak amal ibadat yang kedua dia rajin nak taubat yang tiga dia pun cai sintimi benuh ada dah rasa puas hati. Sebalik kalau orang tak ingat taubat, orang tak ingat mati, tak ada berasa nak taubat. Muka tak tahu bila nak mati. Yang keduanya pula, orang tak taubat, orang tak ingat mati, dia tak ada berasa dia nak taubat. Sebab dia tak tahu bila. Yang tamu tak ada berasa nak amal ibadat. Sebab tak tahu bila. Yang so lagi, tak berasa puas hati nikmat terawih pada dia. Berasa tak cukup semua. Itu orang tak ingat mati.
Sampai Nabi bila kata orang imat, orang ingat mati, orang ciri. Yang kedua, wa asanuhum lima ba'daus tindadan. Nah, orang yang terlebih molek amale nak makan lepas pada mati. Sampai lo ni kau belum kita tak mati lagi wa wi amawi molek. Subhanallah, subhanallah. Ale perut wi de tik bayi. Subhanallah kita ingat ke apa dah? Bayi tak duk dah mau semula main nanyo dah. Apa tak nanya bayi nak nanya bio. Nak nanya lain tak kau tak awak kereta. Subhanallah, maha suci Allah Taala. Kita kena janguk dah. La ilaha illallah. Dalam perut Allah jualah tu ke. Allah jualah tu ke. Kita ngatik la ilaha illallah, kita ingat tak Allah Taala jual tu ke. Tuhan wi pala langit bumi penuh. Tikah. La ilaha illallah. Dok ngatik, kita ingat ke alam akhirat. Alam barzah, alam akhirat. Allah akhirat esok nak tolong ke mana lah. Majeka matahari ngapalo. Dok dengar dalam hadis dok royak perahu boleh belayar dengan sebab air peluh banyak. Perahu boleh lalu dalam di padang masa. Geno, peluh banyak dok. Oh. Panak duk lagu manalah, panahnya nasi pun tak ada sebutir, air tak ada seteguk. Tu dok ngatik, dai tip roy kanan, boleh tujuh hati kat tu. La ilaha illallah, ingat ke akhirat. Pasal lagi, la ilaha illallah, tapi ingat ke dunia. Bunyi orang mati malam tamu tu ada ngatik la ilaha illallah ai malam tek orang sekut berkali la ilaha illallah tek orang sekut berkali bunyi gege pinggan cecacacacacen hok ni boleh 10 yak ni ai muka dia ingat aku sekut beri pas malam yang 7 tu mati mulai lembu ngatik dengan sikit la ilaha illallah la ilaha illallah lembu cerak malam ni boleh 10 gak. Kalau hati kita tak gantung dengan apa-apa ingat kau dunia boleh 10. Kalau kita ingat kau akhirat boleh 700 pahala sekali la ilaha illallah. Kalau rasa kita ingat Allah jualah tu eh. Hak ni boleh penuh langit bumi pahala. Banyak ketika saya nak royak. Nah, ada nak royak bagi panggil la ilaha illallah. Nah, Muhammadur Rasulullah. Apa kelimah dik ngaji hang tu? Eh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah apa kelimah dah? Tak 7 ke? Bila mulai lah rah gapo dah beramal ha munasak ke sing merupuk ke khabar eh ha la la dia deh patu mano khabar hidup mano nak ayat la ilaha illallah muhammad rasulullah ni adalah 7 kelimah nasbah nahwu la satu kelimah ila satu kelimah illa satu kelimah Allah satu kelimah pak bagi deh pak Muhammad satu kelimah rasul satu kelimah Allah satu kelimah Muhammad rasulullah 7 kelimah. Kita hidup pun tangi kita 7 anggota juga. 2 tangi, 2 mata, telinga, kaki, parak. Nah, apa nama satu lagi? Di antaranya lidah. 7 ni duk berlaku jahat pun duk dia. Nah, berlaku kejahatan pun duk dia, berlaku baik pun duk dia. Tengok malam ni kaki jalan. Nah, pas mata kita tengok. Tengok menengok gi mari tu pahala dah. Tengok dengar. Ni orang panggil boleh dengan sahabat pahala. Pas tadi tu tangga setari ngupak demo. Dosa dengan mulut juga. Sabit di anggota 7 ni lah berlaku benda baik pun duduk dia. Berlaku benda jahat pun duduk dia. Duduk dia laku-laku. Bila duduk dia laku-laku. Nak we habis dosa kita ni bayi. Dengan kita ngatik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa? Kerana la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni. Kira nasbah kelima nahu ya 7. Habislah 7. Anggota kita pun 7. Jadi habis dengan kita ngatik. Ha ni kelebihan la ilaha illallah. Ha ada sahabat kata, tiap yang kita buat amal kita kena janguk amalan nak makan lepas pada mati. Pisahlah ke mana-mana pun. Nah, kita mengaji, kita semaya, kita gapo becomi. Ni semaya jok kecil siapa jadi, siapa laning. Rukun 13 tak pandai bezo. Tak nampak teruk. Nah, kena reti tu rukun 13 tu. Sebab syarat ramai-ramai syarat syarat semaya di antara ada 9. Dalam 9 tu kena pandai antara beza hak mana sunat dengan mana wajib. Ah, ni tempat taruk pak teruk sikit ni. Eh, tempat kita kena nekai sikit ni. Dan nekai bas semaya. Ah, sebab kita masuk le golongan takutnya tak dinamakan semaya. Tengok Nabi ya bila semaya ke? Nabi bila lagu mana? Bunyal Islami ala khamsin. Dijadi dibina Islam itu atas 5 rukun. Yatamu syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun yatamu. Rukun yang kedua wa iqamissalah. Nabi tak ada gigit cek was solah dah.
Nabi kata wa iqamis solah. Orang tak panggil, orang tak panggil mendirikan sembahyang, malaikat sembahyang tu kena cukup rukun dan syarat. Han ni tempat takut ni. Pada takbir dalam kitab Hidayatul Suryan, kitab Jawi, 21 syarat nak sah takbir. Salah kita pergi panjang alih. Allahu akbar. Ha, adakah Tuhan Maha Besar? Nak kata banyak mana bagi orang sembahyang bet tu. Atau pergi panjang bo. Allahu akbar. Allah panjangnya bo. Jadi Tuhan bergene-gene. Karena akbar ia jamak pada kibrin, satu gene. Akbar berapa gene? Tuhan bergene-gene. Tubik berubah makna selalu dah. Nah, ni kita kena jaga. Dia sebut 21 syarat. Sabik Nabi nak bila kita orang cerdik adalah kita kena, nah, kena apa nama ni, persiapkan barang nak makan lepas pada mati jadi comel. Semayah pun baik, zikir pun baik, nah, zakat pun baik, puasa pun baik. Habis, baik. Lepas tu kita ni nak masuk nisfu Syaban malam senang ni. Maka malam senang ni seperti kita ada kata sanilah Tuhan bukan nelong. 300 pintu rahmat. Siapa ada Nabi sebut Tuhan mendekor pada api neraka malam tu, sebila-bila dan sebila-bila bulu kambing di negeri Bani Kalab. Kambing negeri Bani Kalab ni orang punya kambing laku-laku. Pas kambing sekor-sekor je bulu je, eh, tak tahu banyak mana tak janggut kita nak bila tak boleh dah. Pas Tuhan apung dosa, Tuhan mendekor api neraka sebila-bila Bani Kalab pada malam ni 10 Sabah malam sampai seusur ni. Pak kita minta lah we to have sat ni masuk dalam buk malaikat atik aku lepas pada neraka atik. Minta lah nak royak we. Sungguh dah bila-bila kita nisbu Syaban dah. Sama tahu kita nak nisbu Syaban, kita mai sunat hajat 2 rakaat. Pak kita minta 5 perkara. Sama tahu kita nak baca nisbu. Mana kata minta 5 perkara? Ya tamo minta Tuhan we kita mati dalam ini. Minta Tuhan we kita mati dalam ini. Hak ni kena minta semua ni. Yang kedua, kita minta we Tuhan terima segala amal ibadat yang kita buat. Yang tiga, kita minta Tuhan apung dosa segala yang kita neraka dengan dia. Yang keempat, minta we kita jadi ahli surga jauh pada neraka. Yang kelima, minta jauh daripada dan apa nama ni seksa kubur. Yang kelima, minta Tuhan apung dosa mek kita, kita mek kita dan semua orang Islam. Ha tu kita kena mayah hajat, kita minta 5 tu jauh tak apa dah. Ha lepas tu kita semayalah apa nama ni mayah hajat sudah, pergi baca Yasin. Baca Yasin kita minta Tuhan panjang ke umur we duduk le bajike. Minta yang kedua we Tuhan mudah rezeki, we kaya pada makhluk. Tosi we lepas pada kita diminta sedekah. Bila Tuhan we kaya kita pada makhluk dah, kita lepas pada minta sedekah dan hak kaya tu boleh kita bantu orang fakir miskin yang bawa pada kita lagi. Yang tiga, kita minta kepada Allah Ta'ala. Nah, we meletakkan iman kita. Jangan cabut. Nah, pas lagi pula, serta pula minta jauh bala takut dunia dan akhirat. Ha, tiga tu. Sebab malam tu, Tuhan janji nak terima laku-laku. Malaikat kalau hak Tuhan tak apa malam tu, tiga empat kara. Yang tamanya, orang balah. Orang balah tak kecek pada tiga hari ni, ya hukum dosa besar. Tapi pada malam itu Tuhan payah terima doa dia sebab dia balah. Yang keduanya, orang mengekali mabuk. Tukar zaman tahun lalu tu 4 keni 3 keni sehari, lalu ni tinggal keni setengah dah. Ah, kau kurang benar dah apa kau kurang, tapi tak mengekali, tak mengekali lagi. Nak tinggal tak alih lagi. Ha ni Tuhan tak apun juga pada malam itu. Dan yang tiganya pula, orang yang mengekali zina. Tak ada beradu-adu zina tahun sekali tak apa dah, tapi tak beradu. Nah, apa tu yang keapaknya orang deraka kau ibu bapa. Ha di malam tu Tuhan tak apalah, walaupun sik tara mana pun. Orang syirik tu matalah dah. Ha tu dia panggil nisfu Syaban. Pas lagi pula nisfu Syaban boleh dipanggil al-qasami wa takdir. Malam yang Tuhan nasah nama. Ah, ha, orang ni takut bagi. Nama ya we dah. Misalnya kita ternama Muhammad anak Abdullah. Malaikat sapu berah nama. Tuhan tu hidup lagi. Hidup pun dia tak lakas sabar perah. Supaya dia mati laning ni. Duk mati keke mati-mati. Nama dia yang nasah. Gua tu baik nisfu Syaban tahun lalu dah bagi. Ah tuan tu dah hidup, duk mai haji ke baik sodok. Duk mai hiking. Nah, mai gapo petang.
Ada nak jemaah nak gapalah. Ha, kau duk galik tu. Kekes papai, kekes papai. Padahal buat malaikat tak ada dah nama dia. Mati dah orang panggil. Ah, sebab tu dia tak ada lagi dah doa amal ibadat. Nah, amal kau dah yang boleh panggil juga. Pasal lagi boleh panggil Lailatul Hayat. Malam dan 10 Saban boleh panggil malam hidup. Apa hidup amal dia? Sabit malam 10 Saban tu kita tak biasa semayah-semayahlah. Boleh dua rakaat pada dah hajar hidup pada malam tu. Tak biasa baca Quran kita baca. Ya amalan dalam bulan Ramadan, bulan Saban, bulan Ramadan, bulan Rajab. Tiga kita kena hidup ni amalan. Ya tamu amalan ke yang mulai. Hajar le bulan. Walau tak apa terawih tapi kita buat dah. Semayah tengah malam. Yang keduanya tilawatul Quran, baca Quran, hajarlah. Belum sampai Ramadan. Yang tiganya sedekah. Hajar jok daripada bulan Rajab lagi. Sikit tak apa dah. Hajar sedekah. Hajar sedekah. Yang keempat istighfar. Minta ampun ke Allah. Astaghfirullah innallaha ghafurun. Astaghfirullah innallaha ghafurun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'laka bi ni'matika alayya wa abu'laka bi dzambi. Faghfirli 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 fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik ingatlah tu. Ngaku telah kata ingat we ingat tak so. Kena baik. Hak ni kita baca istighfar ni raja istighfar. Siapa dia baca hak ni 3 kali lepas subuh mati tengah hari serga tak rap nanti nak terima dah. Ni ayat lagi. Kita baca pula lepas ngorek 3 kali. Mati tengah malam, mati saat ni, mati kare, mati belum subuh. Serga tak rap nanti nak terima dah. Ni yang sebut dalam hadis. Cuma ambo tak ingat lapah dia. Ha, pah kena we ingat lapah ni. Dia ingat lagi. Ha, ingat lagi. Ya ingat tajmiyah atlan an abu abad tafsir fa qala sabila wa sala sura saban babul awal ingat tu dah ingat tu ha tu nak royak dah pagama-gama ni siapa lagi tak ingat cuba kena nangis mudah beli bagi surat oh ramak ah tiga orang bagi ingat dah tak akil ni dah abai dok nok surat dah dok nok tulah ada mau dengar lain esok ni amo ambil hadis belakok kata ulama pun dah. Ni apilih hak molek sekali dah tu rajak istighfar. Nah, wa amma bo tak lama 3 minit ya. 3 minit ya. Nah, baik. Kama dia kita hiduplah bulan Syaban kada dinamakan bulan apa nama ni? Lailatul Hayat. Dan so lagi malam ni 10 Syaban boleh panggil malam apa? Boleh panggil malam malam Aidil Malaikat. Aidil Malaikat. Malam raya malaikat. Allah raya habis cakap lah dan malam 10 Syaban. Siapa tengok kata malam antara raya antara Isa dengan ngorek. Orang tak hati celah tu. Malaikat duk gaduh. Duk gaduh sibuk dengan amalan kuat doa. Siapa pada malam tu yang tak pergi ambil nyawa orang mati. Duk sibuk doa dalam masa tengah jelbeh-beh. Masa kau kita baca Yasin tu. Itu hebat sangat malam tu. Supaya dengan malam nak akak Nabi naik langit ni. Tuhan kata kepada Kak Malakul Maut, la taqdi arwah hazihi lailah. Malam ni hei Malakul Maut, mu jangan ambil nyawa orang dah malam ni. Besar hari nak akak Nabi naik langit ya, biar tengok bayi tu. Lepas Tuhan kata kepada Jibril, la tusabbih hazihi lailah. Jibril, malam ni mutasah tasbih lah. Ni malam nak akak Nabi pada Isra' Mi'raj. Mari ni 10 Syaban pula lagu tu juga. Lagu mana? Nak royak kata antara telah ngorek dengan Isa. Orang okay, tak mati setengah kata. Sebab apa? Malaikat duk gaduh dengan kebajikan yang sangat pada malam itu. Nah, itu malam ini 10 Syaban. Hak kita nak sampai esok lusa. Apa boleh? Esok ke itu kita poso pula. Poso. Pas tahun ni. Tahun ni kalau kita tengok mari dengan takwin. Kalau kena dengan malam senar sungguh. Ini 10 Syaban. Esok ke itu poso senar. Hak sunnah Nabi dah. Kita pergi poso jadi beri peluang dah. Poso ni 10 Syaban so. Dan poso senar sebagai sunnah Nabi senar kami. Payah nak temu tu. Nak jadi betilai lagu tu payah. Saja aku poso sunnah senar. Serta 15 ni 10 Syaban kan Allah Ta'ala. Kata ulama kita niat dua lagu tu poso sehari ya. Boleh dua lah pala. Supaya Rajab marai. Rajab marai berkena dengan 27 Rajab. 27 Rajab bermolek kena khomi. Nah, lepas tu kita pergi puasa saja aku puasa sunat khomi serta 27 Rajab kerana Allah Taala. Kata ulama boleh dua dah.
Payah tu nak bertelai lagu tu, payah tu. Dan nak bertelai pasal ni lah. Kakak lagi. Pagulah ia kapur bekak sedak lah. Payah nak temu lagu tu. Okey, berpun dua kali golek ke ada kakak, haya tak ada. Golek kata haya, kakak tak ada. Ni berpun dua sat ni. Kenyir dia rasa soal lagi ni. Pak boleh mai. Kalau dah tagih boleh tebal-tebal lagi dua tiga buku tu. Ha tu nak royak kata berpun sedak ni payah nak temulah. Ha tu dia panggil bulan Syaban. Pas kita klik dalam tajuk, bawa masuk tajuk baru ni. Tajuk menyambut bulan Ramadan. Ramadan ni tak ada dah boleh hak lebih. Hari hak lebih adalah hari jemaah. Dah. Orang hak lebih Nabi Muhammad. Quran lebih bismillah. Bismillah ni tak ada dah. Lebih sekali duk beri pun bismillah lah kalau aku. Sambil bismillah jangan tinggal. Gapa-gapa kita nak buat bismillah, bismillah. Apa dah? Kullu amrin zibalillah yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa ajzan fahuwa abtar. Tiga datang royah deh. Tiap kerja kita ada gegor sisi sarok. Kalau kita tak mula dengan bismillah, kerja kita potong. Kerja kita ketok. Ketok kalau wah timur gegor tak habis. Abtar lagi ajzan abtar orang panggil pudung. Tengok burung hayat kadang nak ekor tak boleh. Kerjaan kita berkata ada bismillah tak boleh buat tu. Sambil tu nak ayat atas bismillah ni. Duk beripung Quran dalam tu dah. Pak kita manusia semua hidup dalam muka bumi ni. Adalah Nabi Muhammad sebagai jadi. Apa nama ni? Dan pemimpin. Lepas tu. Boleh 12 bulan Ramadan. Hari adalah malam jemaah. Ramadan lebih tak lebih dia. Kerana tu eh sebut dalam Quran sendiri. Tu eh sebut dalam Quran sendiri. Bulan Rajab, bulan Zulkaedah, bulan Zulhijjah, bulan Mahram, yang disebut cara umum arbaatun hurum. Pak bulan ni mutak sopre. Pak kape getir ni, pak bulan Zulkaedah, Zulhijjah, Mahram, Rajab. Yang tak gi sebut nama dah. Tapi mari kepada Ramadan, Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran al-ayah. Sebut Ramadan betul-betul salah. Ramadan alih nun betul-betul ada. Hal lain tak ada. Ni kata kehebatan bulan Ramadan. Pas bulan Ramadan ni pula bulan ya Tuhan waktu turun Quran. Dah, bulan ya Tuhan waktu turun Quran. Pas bulan Ramadan langit bumi nak siapa masuk Ramadan denyuk. Muju tomrak Ramadan mari. Langit bumi denyuk. Pas rego buka bom. Ni aku katuk per setek ikat-ikat-ikat tahu patah laut. Tahu patah laut. Boleh lain tak ada ni. Sampai orang mati dalam kubur. Belum nak masuk Ramadan lagi 15 hari. Kata setengah kata dia suka dah boleh dah. Suka galak gapo kamu? Kan dia katuk pintu neraka buka wak serga. Ni orang duduk dalam kubur hak jenis azab lah. Hak tak azab tak ada gapo-gapo dah. Orang hak jenis celakanya tak kubur jelah dah. Wailaha aina tazhabu nabiha mun wagi kumano aku tak segi bunyi belako nah la insal wal jin dengan manusia tu hak takwi dengar hak lain tu dengar bih mayat hak celaka nak gi hatta kubur sabik tu nabi kata kalau manusia tu dengar dengan jin manusia dengar la saikona saya selok dah dengar mayat dok nahu tah ngusung. Wa ilaha aina tazhabu nabiha. Oi, nak pergi ke mana? Ku sengkoi. Ku tak sengki, ku takok. Duk ngusung tu. Ning cako mayak celaka ke panggil. Kalau mayak hak bertuah berutung enggak ada gapo. Qadimu ni cepatlah, bangaklah, cepatlah. Aku nak rasa nikmat lebel dari segar dah. Sebab nikmat ni orang panggil tu hewi lele di kubur lagi dah. Dan pau masuk le kubur, madda basiruhu ya buka suk mata mandai. Orang yang mati molek dia royak bekal dia ada. Sampai kita belum pada mati lagi kita bekal lagi sungguh-sungguh. Ya buka sumata mana? Waftah lahu abwaabal jannata. Allah Taala buka pintu surga lapeh-lapeh tengok tu. Pas tak suka kan tu. Napa be Yesus mata mana tengok surga ni surga ni surga ni. Ni orang yang mati molek. Bumi pun mari 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 aku timum. Dah, marhaban bikun wa ahlan wa sahlan. Sama datang mari, mari, mari. Tu bomin panggil kita kalau kita amal le molek. Tu nak royak masuk akan datang ciwit kita kena sapa situ. Dua ni kita nak mana? Sabik tu belum di pada ni, belum pada tu hemek nyawa kita lagi,
kita ada okak. Okak kita boleh taubat, kita banyak amal ibadat. Sampai ulama kata bila kita pejam atau pong mati, dua perkara tempat kita sesat. Sesat tak ada banyak amal ibadat, sesat kita tak ada nak taubat. Ya dua ning ya bayi ingat molek. Tak ada kata sesalah aku tak ada buat umur 48. Sesalah aku tak ada beli kereta BMW. Sesalah aku tak ada bini dua. Tak ada sesal. Sesal tak ada banyak amal ibadah. Sesal tak ada taubat dengan Tuhan. Ni hak tempat yang sesal sekali. Kau ni dah minta hatta klik kerana dia nak taubat, dia nak buat amal ibadah dah. Dan ni orang-orang kita ni orang-orang ada lagi peluang bagi kita, kita tak nak mati lagi. Tuhan jaga ke umur kita sehat lagi wal afiah, kita gunakan umur kita we kena pada tempat hak Tuhan suruh. Pertama lagi kita duduk pada bulan Syaban, buat so gano 700. Bulan Rajab so 70. Bulan Syaban so 700. Bulan Ramadan nak sapa ni orang panggil so sapa 1000 kali. Gandonyo Tuhan bagi 3 ni. Sabik 3 bulan ni setakar suruh. Nabi so doa sekali selalu dah. Ada sekali. Itu baik. Tu nak wui ketika kata Ramadan. Pas ada setengah kata pula. Sayyidina Ali, dia kata aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk Ramadan. Bila masuk Ramadan di istihar oleh tok kotik kita masjid kata ya nampak dah anak boleh yang diperakat oleh Cula Raja Menteri nampak dicenok. Nampak anak ulai dah. Esok tak ada puas kena puasa dah. Maka orang saat ni yang muju. Dia muju, dia suka, dia gembira Ramadan tahun ni umur panjang dengan Ramadan. Tak ada orang nak royak dia muju, dia segar sungguh. Sambil tu dia baca doa boleh dua patah. Bayi tak ingat doa ni dah. Pas bayi ingat ke apa tengok? So tak ingat dua tak ingat berkali wak lolok bayi ni wali. Dah, habai. Dia kata mula-mula takbir 3 kali weh. Dua setok selawat ni deh. Duk pak ismayah ni. Ya dah tok selawat tu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Takbir 3 kali. Kita muji Tuhan 3 kali. Pak kita baca doa. Alhamdulillahillazi khalaqani wa khalaqaka wa qaddaralaka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Banyak tu tu. Bila kita baca doa ni pang jawab Tuhan kata pada malaikat, munahai saksilah malaikat. Bahawasanya bayi ni lepas pada neraka. Bahawasanya baboli ni lepas pada neraka. Bahawasanya beleng sang ni lepas pada neraka. Pak kita dah catat tel pada neraka tak ada nak guna masuk neraka. Ni tu Yesus selalu apa tu? Kerana muju Ramadan. Suka dengan Ramadan tak ada buat apa lagi tu. Dengar ada orang tino. Tak ada puasa, tak ada niat, tak ada apa lagi tu. Timur Ramadan suka muju tu tulis pada neraka dah. Tapi kena baca doa saat ni lah sikit dah. Pak ramai-ramai ni, ingat kau tak ingat? Banyak ingat kau banyak tak ingat? Bayi seorang ngilir dah kan ni? Orang tina agak ni? Padahal abang boleh tulis doa ni pun. Tapi dah kita dengar ceramah ni, kita ambil selalu dah. Alhamdulillahillazi segala puji bagi Allah. Allazi khalaqani yang telah menjadi akandaku. Wa khalaqaka dan telah menjadikan anak boleh. Wa qaddara laka manazila dan Allah Taala menentukan pekat anak boleh. Nabi suruh puasa tengok anak boleh, sumu li ruyati, puasalah kamu nampak anak boleh. Wa aftiru li ruyati, rayalah kamu dengan menampak anak boleh. Fa in fa in ma alaikum, maka jika tak nampak dengan bahawasanya awal tebal. Allah hujan pemalam ni tak nampak. Habila tak nampak fa akmilu iddat syaban 30, hendaklah sepenuh bilangan Syaban 30 hari. Kata apa? Bapau napa anak boleh baca doa sana. Bila baca doa sana, siapa Tuhan kata? Malaikat mutandalah si Muhammad anak Idris ni lepas pada neraka. Baca banyak tu ya. Ha tu nak royak atas kelebihan bulan Ramadan. Kita nak sambut bulan Ramadan. Pas yang penting sah sekali. Kita nak sambut bulan Ramadan ni, kita kena mengaji cara-cara nak buat amal dalam bulan Ramadan. Lalu ni kita dah sibuk apa? Tengah pada setengah, bosan weh, apa? Bawel tak ada lagi, lada tak ada lagi, berah tak ada lagi. Nak akan puasa tanya hari dah. Ada kita kecek betul lah kebet. Banyak ke lagu tu. Ada lagu ni tak aja dengar ni.
Agaknya, aku ni puasa tak hanya hari dah. Rukun puasa ada berapa? Aku tak tahu lagi ni. Niat imam Malik, niat imam siapa yang ingin lagu mana? Aku tak ingat dah tu. Batal puasa. Dia kata berok pun batal puasa. Berok baik mana yang batal? Ya, aku duduk puasa tu. Kadang boleh puasa tak ada. So, tak beroknya berok. Sungguh je berok ada batal puasa. Berok yang ada dua run. Run waktu Amerika. Yang kedua run waktu Thailand. Berok waktu Amerika tu batal ni. Gapo orang tua kata gatuk pada duduk tu baik, tu baik duduk tu. Tu baik apa? Dah tegak pagi-pagi tu. Mu merah muka payah telur dah. Dok terang nak berok. Kama dia tu baik, gotulah barang dalam tu. Tu baik jono ada seci. Kita kerak tak putus. Kacik dengar gotu kita ni lah. Enggak jubullah. Tak putus. Ya keluar masuk kulit. Prep. Batal puasa dah. Namo memasuk sewaktu dalam rugo. Ingat molek, hok ni sabik orang cermak ni. Nek, dia tak berok dah tengah hari. Sebab berok ya ada dua run, takut tu berok ni. Rung yang dua tak apa. Rung yang dua tu dia makan bare-bare basi, bare-bare tak molek. Pas perut dia orang lah sikit. Dia wen nyumak sikit punya per. Hok ni nenong bayi, tak apa tak batal. Tapi tak batal pun habislah atas muka jambeh. Ah ngepek di bini lah ni pi abah mun Allah abah mun capulah ha yang merah pakai okay, timun malam berkali tu apo timun dia mau jual hak buruk Allah mereka jual puasa hak tak habis kata berdekah lah ni pangak lagi Allah nyanyo tak ada sekolah pasal pahala langsung nah terima ni tak habis pu perangak kesong tak habis pu perangak sira labu tak habis pu perangak patu jual. Nah, pas kita beli makan sekelaming. Esok kau tak ada terawih kan duduk ulai masuk jam gile. Allah nyamnyo kau bagi lagu tu dah nak dekah saya. Ya tak ada dah benda boleh boleh puasa dekah paling besar sekalinya. Nah, ya takut rugi dia. Ya usah negolah. Ya sungguh boleh Ramadan dah kena duduk nego dah boleh hak bisik sungguh. Ni orang tak ada nego nak nego boleh Ramadan. Nak jual apa lah puasa ni? Ya saya tadi nilah mumik enye tebuku. Aku nak nego besar dan niaga. Ambil lah. Tapi aku nak sewa dua tu. Lepas tak ada apa lah. Oh, panggil cari tebu. Cari dia ni tebu belana. Allah dan nego tak terawih dah. Dan nego pula dah tak ajar kena edah. Tak ada lah amal dia habisik. Ya boleh ni boleh. Okay, pay, boleh untuk kau amat. Ambil amat sungguh dah. Amal dia habisik sungguh dah. Apa tu saat ni ingat boleh dah so dah. Mana kata soalnya? Alhamdulillahillazi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Ya ada dua doa nak boleh dan tak ambil ni so tak apa dah. Pas mudah-mudahan ngikut supaya Sayyidina Ali kata aku dengarlah Nabi raya orang ni bila baca doa ni serta dia mujur tulis lepas pada api neraka. Ingat molek bagi. Kalau tak mujur tak jadi. Lagu mana? Istiha oleh tu imam kata esok napa dah anak boleh ha siap dah lah itu tak makan lah esok ha siap dah lah nak makan air makan malam lalu lah weh nasi nak makan makan malam lalu dah selama makan esok kena puasa dah lah ha rokok nak isap tepat putu naik lalu dah nak puasa dah esok hak ni tak jadi baca doa tak jadi sebab kita mai top rap tak terima balas mano. Ah, hok ni tak jadi. Hok jadi kata tanda lepas pada neraka tu dengan makna kita mujur, kita segar, tu hepero kok mudah dengan Ramadan. Nah, deh baik so situ. Pas Ramadan pula. Nabi kata naumin saimin. Orang tidur dalam bulan Ramadan ibadatun kira pahala. Tidur biasa ni kena niat juga. Ingat kata nak rehat badan, nak kerja sikit banyak untuk nafkah anak bini. Baru boleh pahala. Tidur sikit weh tengah hari potok pakai duk pondok ni. Pukul 11 pukul 10 tengah tidur. Bapa, tengah malam bangun nak jaga nak ngapa. Baru tidur boleh pahala. Kita orang tua ni tidur pak malam petang. Tidur sikit weh tengah hari bapa untuk nak jaga tengah malam nak qiyamul lail. Baru boleh pahala. Tapi tidur dalam pulau bosor bayi tak ada kena niat apa dah. Tidur dong pala jalan sungah. Habis pada kita duk jalan baik tidurlah. Tapi tidur Zuhur kena bangun. Ah nama tidur lucu ke Zuhur lucu ke asar padah. Ha tu dia pergi rugi kerak napa apa rugi kerak rugi pas getah aku tu. Nah, dengan mana nak orang kata tidur tu Nabi kata naumin saimin ibadatun. Tidur orang puasa kira ibadat dah.
pandai ambil mana pun boleh lagu ni. Yang keduanya pula, dah wasam tuhu tasbihatun. Ya duduk dia. Duduk dia dalam bulan Ramadan kecek dengan orang pondok. Ya bila Ramadan kita patah dah mulut jangan kecek banyak. Mata kita benda hari-hari jangan duduk tengok mulut jangan kecek sia-sia jangan duduk kecek ya batal pahala tu. Pasal duduk dia, Quran pun tak ada baca. Zikir pondok duduk dia, mata-mata duduk dia, maka orang ni adalah dikirakan pahala tasbih. Wasam tuhu tasbihatum. Duduk dia bulan Ramadan kira pahala tasbih dah. Kita tak boleh puas nak pergi kedai kopi, nak pergi main haji. Duduk dia lah. Dah malas baca gapo kira tak ibadah dah. Pas pun orang panggil jaga lidah. Orang jaga lidah ni masuk le serga duduk rindu. Hari ni pak kara pula. Hafzul lisan, jaga lidah tak kecek sia-sia. Jaga lidah tak ngupak. Jaga lidah tak ngacung. Jaga lidah tak kecek pelawak. Orang ni serga duduk rindu, serga duduk ingat. Yang kedua wa ita'amu ta'am, rajin wi makan korek. Yang ketiganya pula, yang ketiga tilawatul Quran, baca Quran. Tu serga duduk rindu. Yang keempat shaumun Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kita nak sapa Ramadan lebih kurang 20 hari tak sapa lagi ni, masuk dah satu bagai hak serga duduk rindu. Rajin baca Quran pun sepatu juga. Serga duduk rindu juga. Sambil Quran ni, habis-habis kita malah Nabi kata, membacalah boleh 12 hari 50 ayat. 50 ayat sehari pada dah. Habis-habis malah. Tapi Ramadan nekai sikitlah. Tak boleh 50 ayat bayi, bacalah ku Allah boleh 3 kali. Tak ada lagi sibuk dengan kerja. 2 ayat 20 50 ayat tak ada, baca ku Allah 3 kali. Tak ada ku Allah 3 kali, membacalah bismillah boleh 10 kali. Tak ada lagi bismillah 10 kali, matilah sendiri, tak ada dahlah. Dua apa orang kau korek lah ya we. 50 ayat lagi tak ada, ku Allah 3 kali tak ada, bismillah 10 kali tak ada, matilah sendiri sungguh. Sininya dak dia lain, dua apa lagi dah. Oh nampak gitu mah begitu mau dah. Tak sekacai benda ibadat lagi panggil. Ha tu, wasam tuhu tasbihatum. Kita duduk dia ya kira pahala tasbih. Ya tiga pula wa amalun mudha'afun. Amal leh berganda-ganda. Hak wajib supaya kita ngaji malam ni kira 70 kali dah. Semayang ngorek sekali kira 70 kali. Semayang isya sekali supaya 70 kali. Kita pergi ngaji pula dengan bab boleh duk ngajar 370 kali fardu. Ganda sungguh, ganda sungguh. Hak wajib kira pahala 70 kali. Buat hak sunat kira pahala wajib. Nak ambil mana? Nak ambil mana? Lah ni kalau benda dunia. Pihak puas jalan kata ni. Siapa dia mari jual kerak, dia beli harga getah. Ah boleh tengoklah direct ke jual. Kena ke jual mana? Jual jalan. Harga 20 beli 40. Siapa dia beli tu? Puas dah cakap jalan beli. Boleh tengok dia gini lah. Ke jual kon. Hak 20 kos kelo lah boh. Ngaji waduh muhagal toh ya beli den. Tapi bulan Ramadan tak keliulah. Quran pun tak ada jamu. Subhanallah pun tak ada jamu. Tak ada baca. Semua kita buat benda sumak, benda sunat jadi pahala bih. Jadi pahala wajib bih. Bulan Ramadan. Itu orang panggil wa amalun mudha'afun. Amal yang berganda-ganda. Lepas lagi bulan Ramadan lagi dikatakan. Nah. Apa nama ni? Wa du'a'un mustajabun. Doa sangat terima. Nak minta ke apa terima lah. Mudah Tuhan terima lah bulan Ramadan. Minta lah. Sebab itu Ramadan dia bagi 3 term. Ternyatamu kecek mudah-mudah. Hari itu dia bagi serga. Hari rahmat Allah Ta'ala. Satu siapa? Siapa sebelah. Hari rahmatullah. Hari rahmat tu. Hari itu dia bagi serga lah. Tidak mudah-mudah. Pak kita sunat ajar ke apa? Ajar ke apa ayat itu? Bayi nampak kacang ini. Ha, baca ke apa bayi? Baca. Rabbi fir. Warham wa anta khairur rahimin dengan molek argentino ni satu siapa sebelah baca banyaklah ni ambil sebelah siapa 20 orang panggil hari maghfiratun minallah hari tu apa dosa dah hari tu apa dosa ambil sebelah siapa 20 kita baca ke apa? Astaghfirullahal azim min kulli dhanbi wa atubu ilaih. Baca tu. Ani kita lah ni kita belum pada masuk Ramadan duk cedek ni ni. Duk cedek nak baca gini mo ni. Hak doa-doa lain lagi. Pastu ambil 21 sapa raya.
Orang panggil hari utukun minan nar, hari yang Tuhan bebas pada api neraka. Hari Tuhannya mendeka pada api neraka kecil mudah-mudah. Baca apa? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak tu. Asal boleh gigi bagi tu. Berapa nak ngatuk tu dia? Eh, tidur ke apa nak malam? Enggak ada ngatuk teh. Nah, atuh bagi ayat tanya tiga tahun tu. Ah, tiga dah. Hari yatamu sampai 10, hari rahmat. Hari 11 sampai 20, hari ampun dosa. Hari 21 sampai raya, hari merdeka pada api neraka. Tu tiga turn dia bagi pada bulan Ramadan. Nah, atuh dia pergi doaun mustajabun, doa sangat diterima. Pasal lagi wazambahu maghfura, dosa yang diampun. Nah, dosa yang sangat diampun pada bulan Ramadan. Ah, sampai orang pergi roh apa rahmat Allah Taala min maghfiratun min Allah. Diri Ramadan sendiri tu nama ampun dosa dah. Ah, apa kita banyaklah nak bulan Ramadan dengan kita minta ucap ampun, apa tambah wazambahu maghfura. Allah Taala sangat ampun pada bulan Ramadan. Habis bah Ramadan rukuk apa? Fardu Ramadan ni fardu pada tahun yang kedua pada bulan Rajab. Ya apa dah bulan Syaban. Nah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagai tanda dalil ayat suruh puasa. Nah, lagi pulaknya apa nama la'allakum tattaqun, dengan kita puasa ni mudah-mudahan lahir takwa dengan Allah. Mari takut Tuhan, mari gerung kau Tuhan. Padahal nak makan sore boleh dalam rumah. Tapi ingat Tuhan tahu, Tuhan suruh tak makan. Nah, duduk dia dalam jambek. Nah, kecing nak makan air tak apa dah go. Apa? Kita takut Tuhan tak leh kerana benda ni Tuhan marah. Nak tengok benda-benda haram, tak leh boleh puasa patah, boleh lain pun haram cakap dah, tapi bulan ni takut batal puasa. Sebab orang pendengar puasa ni kita banyak tubik takut dengan Allah Taala. Tak puasa ni banyak mana? Ayyaman ma'mudah, ayyaman ma'dudah. Puasa ni beberapa hari yang tertentu. Jadi dalam setahun 12 bulan ni, nah, sebulan ya hak Tuhan suruh kita puasa. Arti sebelah bulan lagi suka rela kita. Dalam sebelah bulan ni ni hak Tuhan suruh fardu. Hak sebulan ni ni hak Tuhan suruh kita puasa, hak fardu. Hak sebelah lagi tu suka rela kita. Ha, dah tenang ayat kata hak Tuhan duk royak le Quran dia. Lepas tu puasa ni ada tiga rukum. Semaya 13. Fardu wudu ada ni. Nah, fardu umrah apa rukun umrah ada 5. Rukun haji ada 6. Nah, sunat abaah ada 8. Rukun jual beli ada 3. Nikah kahwin ada 5. Rukun tebah ada 5. Nah, rukun puasa ada 3. 3 yang rukun puasa. Ya kita sembahyang wa amal ibadat semua, kita kena pandai bagi. Hak mana rukun, hak mana syarat-syarat. Supaya nak masuk le golongi puasa amal ibadat kita tu yang sepenuh malam. Tengok sepuluh Nabi kata saat ni lah dah. Nabi kata apa nama? Wa iqamis solah. Orang tak panggil mendirikan sembahyang, malaikat itu sembahyang cukup syarat dan rukun. Arti kalau kita sembahyang tak ada syarat, tak ada rukun, sembahyang itu tak boleh panggil wa iqamis solah, dah panggil was solah. Sembahyang saja. Ha, itu tempat ulama bahas dah. Ha, kama dia tiga rukun, nak bila dulu sikit. Rukun yatamu so'imun. Kita puasa ni. Rukun. Apabila kita sekitar puasa ni syarat pula nak islah. Syarat pula nak mai. Syarat pula nak menyuci daripada hadas, nak menyuci daripada dah hadahi. Dan lagi syarat pula nak ada akal. Ha, sambil tidur le puasa tak apa. Tidur dalam puasa tak batal. Jok lepas subuh kita tidur bangun ngorek. Tak batal. Ada apa kalau pite kita gelap mata. Kita gelap mata waktu zuhur pergi jaga-jaga orang bed dah. Orang ni batal puasa. Kalau kita pite kita pergi jaga ada seminit dah orang nak buka puasa. Sah puasa kita. Tu pite. Ada pun gila, gila sekelip mata batal dah. Gila sekelip mata jadi gila batal. Tidur habis hari tak apa. Ah, tapi dosa semayalah kalau kita sekelip kok tapi tak batal. Ah, dah. Tu dia panggil rukun yang pertama. Rukun yang kedua ni yang maka niat ni ya beza dengan niat semaya. Niat semaya wajib kena berfardu. Niat puasa tak wajib berfardu. Dah, pas niat semua hak fardu puasa ni ya ada pak. Masalah Ramadan, nazar, kifarat, dah dan selaginya qada. Pak ni wajib kita kena buat ni.
Pak ni kalau kita nak niat, kita kena buh. Kalau Ramadan, saja aku puasa Ramadan. Tak ada buh boleh tak apa. Tak ada buh kerana tak apa. Tak buh kerana Allah tak apa. Nawi adar Ramadan. Nawaitu sauma Ramadan. Saja aku puasa Ramadan. Tu niat tu. Pak niat puasa ya luah. Jok matahari jatuh siapa pajak kazib. Pajak kazib, pajak bohong. Lah beres minit-minit ya gai. Ha, sepakat tu tu boleh kita niat luah. Kita pergi niat ke mana? Kita niat lepas ngorek. Tidur dengan balas, tubuh dengan bini. Batal tak atas niat? Bayi. Dok. Anak dok tu. Tak atas. Tubuh lah, tak apa-apa lah. Dia kena kena tidur, tahu juga tu. Oh, kacau abis nak batal niat. Allah, batal nak abis tu, aku ngaji dah. Dok. Balah lah kelambu tu. Dok, aku ngaji batal. Wih-wih lah, tak ada apa-apa. Orang tina suruh tubuh untuk lelaki, falah sedekah. Dah, wafid in ahadukum sadaqatan. Sabik bagi lubai farak tu adalah salah satu kamu sedekah sedekah. Aduh arroy, orang panggil arroy daibun ni. Ha, tengok abang li deh. No arroy daibun. Habis orang tina kena paham oleh abang ni. Nak hega ni, no ayat tu benda yang cocok dengan nafsu boleh pala tak banyak kara. Ni setengah daripada ni. Ha, tengah daripada deh. Ha tu baik. Sama dia daripada tu pula. Niat ni ya adru. Hak niat Ramadan, saja aku puasa Ramadan, sahrah. Kalau hak tinggi, saja aku puasa esok hari daripada bulan Ramadan fardu atasku pada tahun ini kerana Allah Taala. Tu hak tinggi. Hak syukur aku esok, saja aku puasa Ramadan. Bahaya kedua. Nah, yang keduanya puasa nazar. Kita boleh anak tino. Donoklah anak tino, anak tino boleh tino sungguh. Nah, kalau dia kita nazar dengan Allah. Bagi Allah atasku, kalau aku boleh anak tino seorang ni, aku nak puasa 4 hari. Hakam adik puasa dia tu, okay, pergi puasa nazar. Jadi kena niat. Saja aku puasa nazar, kerana Allah Ta'ala. Nazar tu kena buruk. Walau tak kaya nazar boleh anak pun, tak ada puas lah. Ha, tu ingat. So, dua dah fardu. Ya tiga, ya tiganya puasa, dah. Ya tiganya puasa, kodoh. Okay, orang tino, ada tiga, ada boleh ni. Ada bulan ni ya tak ada qada lagi, mari ya qada pop, ya kena bu qada. Saja aku puasa qada dah daripada bulan Ramadan kerana Allah Taala. Puasa lagi kifarat. Jadi pak fardu semua dah. Pak. Kifarat ni lagu nak bayar kafarat. Kafarat orang tina ngaro jates tubuh tengah hari. Nak kata kan nola ni dik. Dia mau ni tahu ke dok ni. Nama bini saya esok pada. Dole kelamu klik klik klak klak klik klak 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 dok. Bapa bumurah pada. Hanya ada 4-15 sampai 20 lagi. Dah tengah maruk lah weh. Muka baru-baru nikah. Boleh puasa tu tua tak atau apa budak baru. Ya kakak baru ya apa lah kau weh. Tengok orang baru masuk Islam ya apa. Makan nasi ibi pak wujud pun ya baru masuk. Orang baru nikah tu tua tak atau apa. Kelisih gimana ya baru nikah. Tak hijau kelapa, tak motong duk kelisih, duk tidur, bangun tidur. Tak apa tu tua maaf kena ya baru. Cuma boleh tahu tengok. Meramak lah. Nah, akan madian orang yang kata. Nikah pak gi tidur dalek agis tubuh. Ah sudah. Dah, gis tubuh saat ni tu gak kena bayar kifarat dia. Kafarat dia. Banyak mana? Dua bulan turuk-turuk. Ah gon sampai nak kelola mai bagi sudahlah. Ah sudah. Ya boleh juga kalau kita dah tali nak ok sangat gak, tun mai wai. Tak kena ok dah weh. Ha. Kita gi minum air dulu. Berah minum air, lepas tu bagi tak dia. Gis tubuh. Ayo tu segi buka dengan honing. Habis kena pandai juga tu. Tidak ngakai wahtama dulu. Pakai air. Lepas tu kita pergi setubuh. Hal ni tak apa skoda. Skoda adalah dikatakan kodoh sehari ya tu. Sebab bukan kaprak dah. Hak perak tu ya kena setubuh dengan hal tu. Haa. Cuba kena perak. Atau lagu ni tak apa juga. Ya orang tino ya tak ada kena kaprak. Kalau kecek pun nyapun sikit. Wipu yinjukan bun pun cahayukan lah. Kalau yang nayunnya pun ada. Puyeng ju kambun, pucai ju kalang. Bagi kerti dah tu dah. Namun tak kerti kena balik soal lagi, nyapung dah lah. Kena kerti nak pahal dah. Dah abang tak tahan-tahan dah gawal. Tak tu. Puyeng ju kambun, pucai ju kalang. Kalau ni orang tua kata, kecek tupah kuah. Ah, tupah kuah sungguh weh. Tapi tupah kuah pun di antaranya tak ada kena bayar kiparak. Sebab tak ada buat teh lah. Kita apa nama ni, kita orang jatik. Tak ada buat gapa, duduk dia, apa tunggu ya. Tu nak ajar juga. Lagi kita ayak belakang weh. Tu pun syarat tu.
Syarat jangan duduk denyuk. Kada denyuk tolong teh tak adil tu. Loh, yo royak berlaku. Royak takut kita jadi selerok dalam bab ni. Ah tu. Hak reti benar kau kita pergi buka puasa ngau-ngau lain dululah, pagi centang sabai ngau ni. Tapi dah kira tanda tubik malu, air pun tak ada. Wak baik sana lah weh. Bukan duk mengajar nak royak lah. Namanya wak sungguh tu kena puasa molek nak ilpah dak kiparak. Ah nak ilpah pada kiparak. Patu takdirnya kalau bisa tetap benda lagu tu. Kalau benda luar daripada tu pun masa-masa learning. Puyin ju kambon pu cai ju kanlan. Beringat tu. Kau dah amal lagu tu semua. Tak lama-lama